Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus panjenenganipun sohibul fadilah wal karamah, panjenenganipun Rama Kiai Haji Jahan Nehru, panjenenganipun Rama Kiai Haji Aufa Bima Adha, panjenenganipun Rama Kiai Haji Muhammad bin Anwar Al-Mursyid, panjenenganipun Rama Kiai Haji Tufatun Nafi, Rama Kiai Haji Bimutaruddin Boten Kesupen, panjenenganipun Rama Kiai Haji Harun Ismail Sanin Bitar, insyaallah ingkang badhe paring al-mawaidhul husna wonten ing dalu menika keluarga besar Jamiah Mujahadah Kubro ingkang kalau hormati ketipun mulyani Allah. Semoga kita sarangan ngaturakan roh syukur datang arsalipun Allah kanthi ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatullah ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun matur sembah nuwun wekdal ingkang dipun paringake kangge pribadi kawula. Para bapak, para ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Biasae lek mujahadah kula niki bagiane buka awal. Niki diwali. Awal gak buka, kok nutup. Para bapak, para rawuh atas nama mewakili panitia. Matur sembah nuwun sarana kerawan panjenengan sedoyo. Terus terang niku panitia deg-degan. Setelah ini kau wangi saiki apa yang ngetah ini mujahadah kau biye kau dintah ini gak teko kabeh. Jadi ini kau deg-degan yang alhamdulillah tiba-tiba wangi sami ini ketek katahe muka-muka kerawan panjang sedoyo setelah itu datang setelah amal engkang sakit betul kemulijungan kulau panjang sedoyo awet kita kesama tentunya atau bijak wotan yang akhiratipun amin. Selanjutipun sudah barang tentu saking panitia kata kekurangan kekilafan niku wawan tesing bungok-bungok jaluk banyu, jaluk banyu. Masya Allah berkati turah toyone singkiran ini kan ngingetan kalau akan sore ngombe. Kalau masakan jamaah saya buatan minum, kalau dibuatan minum, permilo kata kekurangan kekilapan kulo nyuwun pangapunten ingkang sakanekanipun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pangapunten kulo buatan nyebut jenengan Jamiah Thariqah, kulo nyebut keluarga besar jamaah Mujahadah Kubro. Dalam pokok-pokokan, kata orang yang rapahan orang yang orang tori kodok kalau imut nalika kalau tasik Joko cik buanten bian bayar ini ku nih ngamali mujadah mudhan akhirnya ajak-ajak santri ini ku pertama bian khusus are aliyah setahun bocah aliyah melaku terus piele bocah sanawi melaku manis sanawi piele arek ibtidak jadi bertahan pada waktu niku guru ngejak kontor itu sebab sing mondok kasih kalih kamarnya setunggal sing mondok kalih dia menikoi nekot yang sepau kemur sepau pun ya irobi sangking ngegrup akhirnya pun piele kontor itu bijak melawaku pilih wong umum bijak usah jadi pun anggapan pun jadah ini khusus wong tarikon betul
kalau ikut riwayat menika rumiyin mujahadah menika tasih alit kegiatan tutupan wonten iki namung kidule masjid iki ingkang ngaji yai saking Malang bayi mangkut tasih alit rumiyin ingkang nyasih dahar dunyai ini saking penak nggawa dhewe-dhewe nggih. Terus itu berangkatnya saat ini awal dulu garek ngopeni mawon. Jadi jangan anggapan mujahadah ini waya wong toreko mboten, tapi ini umum yeah. Kesane paham lah rumiyen saat dibayarkan di Chelsea darang kali bunyai wonten tiang tiga yang suan yai setunggal Pak I Ahmad kakang ipun yai kembali almarhum. Nomor kali almarhum Pak Ikhwan Kencong Kidul. Nomor tiga, insya Allah jadi setahun, 100 tahun kasuripe Abdul Muhin. Niki soan dateng bayai katut bodi di Chelsea berkat. Akhir pun wong Kencong Kidul ini gak ngerti lek tak apusi. Kula ini muak-muak karo wong desa. Terus gak kan kalau orang desa awal ini betul jadi lah ini jalur peringan desa, jalur pelanan nang desa. Kalau biar dua lalu kali Pak Iwan terkejut itu jalur berkat di kata mampu jaga. Bosok berhasil, alhamdulillah. Iya lek mana ke kubro di gengono pisan. Ini kuri bayar. Biar ini mari kubro nama info terkojaan ini petelas. Sabi barikun itu alhamdulillah ke saat ini enek berkatan. Malah penak ngelowo dhewe. Kula nyuwun barokah panjenengan nggih. Rencang kula Pak Mat kali Pak Ikhwan iki pun meninggal. Pun rontok dangu insyaallah kula 100 taun kas samantungane. Muga-muga rencang kula niki perjuanganipun dipun terima dening Allah Subhanahu wa taala. Laumal Fatiha. Pun saiki mawon mungkin kepingin dening Cok nggih. Nek manake kubro niki mujahadah jenengan pun mundut toyo jam-jam aja sampe gak cukup niki sing ndongani ora wong-wongan sing ndonga iki jenggo malaikat pemekak 666 asale petang puluh wis mulai garek 6 sampe nek gak cukup jam-jam ketun niki lain daripada yang lain lega oman napa niku WA mau nggih kersane mangke online teko pokoke aja sampe gak ikut jam-jam pesen kula bab niki sing ndongani wong mari kok Mekah kabeh wong kok Mekah niki digawani malaikat tetang kula niki kula entuk yen kula jek 6 malaikate ini ya opat yen 6 ya opat yen 6 napa ya dik ya ngapi iku malah joke tas teko niku beliau tas rawuh nggih. Ojo sampai enggak cukup jam-jam eman-eman banget ya pun muka-muka kalau malah kata jenem ya sama jalan contoh perang tadungannya kabeh yang teko muka-muka diparing sehat doir batine diparing ono do umur sing barokah tetep iman Islam sa anak putune gampang rezekine usahane urip muka-muka didoni songkok balak musibah Al-Fatihah. Iya kan teman-teman. Shadalladzina ana. Niki mari ngaten kula medhun apa selawatan. Nah, ampare gak maca rat mari kering ngaten ki wong tarek. Ki mujahadah bari mesti seneng nggih. Monggo sakniki kuwape dirogohi. Persaji diangkat sing bunder sampean lebone. Para bapak para ibu wasan selawat. Mugi-mugi nopo kanthi aturan datang panitia Estes itu bukan timbalan balasan sengkarsan pun Allah Subhanahu wa taala. Bina male atas nama panitia kadang kurang kegilapan nyuwun pangapunten kang sak kata-kata ipun ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Hadirin hadirat rahimahumullah, berkaten menggah adi jodoh sambutan panitia datang panjenenganipun al-mukarram Romo Kiai Haji Abdul Muin Said dipunaturaken kuning panggung. Hadirin hadirat rahimahumullah.